Duhai Tuhan, jika dengan melepaskan cintaku, maka aku akan memperolehi kewarasanku. Maka biarlah aku menjadi begini seumur hidupku. Duhai Tuhan, andai mampu aku meminta padamu saat ini, aku ingin kau ambil seluruh cinta yang ada pada diriku. Biarlah aku hidup tanpanya. Duhai Tuhan, meskipun sudah bertahun dia mengikat tali cintaku tanpa sebuah makna, biarkanlah cintaku tumbuh, biarkanlah ia semakin merekah dan mekar. Meskipun aku telah layu dan mati, aku nak bawa mak pergi majantan dulu. Kau ikut sekali. Sal, tak habis-habis sangat tuntut. Eh, habis tu, kau nak lepas jantan tu senang-senang aja. Hah? Sedaplah dia. Aku tak nak ikut. Kau jangan nak cari pasal, Mira. Aku tak nak apa-apa dari diorang. Kau dengan mak yang nak sangat kan? Kau pergilah dengan mak. Kau jangan nak buat drama kat sini. Kalau aku kata ikut, kau ikut je lah. Kau nak kena penyepak aku ke? Kalau kau buat perangai esok, siap kau. Fish. Lupa. Duduk sini sekejap. Bapa nak cakap sikit. Hafiz masih berjumpa dengan Munira lagi? Jumpa macam tu je lah, Pa. Kat kolej. Maksud Papa, Hafiz masih keluar dengan dia ke? Keluar tak ada, Pa. Sebab kami satu kolej, so terjumpa kat kolej je. Kat Papa pun tahu kan? Okey. Lepas ni, no more. Pa. I said no more. Hello? Alicia! Bibik ni! Kamu lagi apa itu? Bibik! Bila Bibik nak balik ni, hari tu bercakap 3 hari je. Dia dah berhari dah. Iya, sayang. Bibik kan lagi ngurusin selamatannya suami Bibik. Lagipun anak Bibik mau berhenti pengajiannya, mau ke sana kan? Semua tu harus diurusin. Anak Bibik balik sini juga ke? Iyalah, sayang. Udah. Pusat Bibik udah mau habis ni. Ini. Bibik esok naik pesawat jam 11 sampai ke Kuala Lumpur jam 2 ya. Okey, Bibik nanti saya jemput Bibik, eh? Enggak usah. Jauh tu Alicia. Bibik naik taksi aja. Kita ketemu esok ya. Okey, Bibik. Bye.
Kami cuma nak Encik Faikullah menanggung semua kos anak dalam perut. Yang pertama, kos bersalin di hospital swasta. Kelas pertama, ya? Yang kedua, kos bayar orang gaji yang nak jaga anak tu. Sebab lepas pantang nanti, adik saya kena sambung belajar. Yang ketiga, duit susu dan makan minum dia hingga umur dia 17 tahun. Yang keempat pula, duit membiayai sekolah anak itu sampai umur dia 17 tahun. Dan yang kelima, nanti dulu. Sebenarnya awak datang ni nak buat tuntutan ke atau awak nak jual adik awak? Dahlah awak datang dulu tuduh anak saya mengandungkan anak awak. Sekarang ni datang buat tuntutan yang bukan-bukan, yang tak masuk akal. Tak masuk akal apanya? Saya buat tuntutan ni untuk anak saya, bukan untuk saya. Tuntutan sampai RM500,000. Awak ingat apa? Awak ingat saya ni bodoh sangat? Tak sekolah, tak kerti nak kira. Buat puan orang ni, saya rasa ada cara yang lebih baik kan kita boleh settle benda ni. Inilah cara yang terbaik. Kalau saya jahat kan, saya dah buat report polis yang anak awak tu rogol anak saya. Habis cerita, biar polis selesaikan. Puan, janganlah sampai macam tu. Biarkan. Pada mulanya, saya rasa bersimpati. Mengenangkan anak awak baik dengan anak saya. Tapi itu tak bermakna anak yang dikandung tu anak dia. Cuma saya bersimpati dengan awak, Munira. Mak dengan abang awak cuba jual awak pada saya. Papa! Shut up! So, jangan harap saya akan bayar walau satu sen sekalipun. Mak dengan apa yang Mak minta. Nanti diorang ingat kita ni hadap sangat duit diorang. Hey, memang dia cakap pun. Kau tak dengar ke? Jangan kau nak salahkan tuntutan tu pula. Apa pasal kekasih pujaan hati kau tu? Tak nak mengaku? Yang betulnya, boyfriend kau dengan keluarga dia tu memang kurang hajat, tak berhati perut. Kalau dia fikir pasal kau, dia mesti terima punya. Nak terima macam mananya, Mak? Saya yang dengar ni pun malu. Macam Mak nak jual anak Mak sendiri. Aku hajar mulut kau, eh? Aku bela kau sedap-sedap, kau bela keluarga jantan tu, eh? Mak tak payah minta apa-apa dari diorang. Saya boleh jaga diri saya sendiri. Amboi, sedapnya kau cakap, Munira. Eh, habis tu kalau kau beranak esok, siapa nak bayar? Makan minum anak kau, siapa nak tanggung? Hah? Mak nak tanggung semua tu? Saya boleh cari duit saya sendiri. Cakap senanglah. Aku kerja sepuluh mampus nak suruh kau belajar tinggi-tinggi, bukan suruh kau duduk rumah mengandung jaga anak. Tak apa. Tak apa. Dia boleh buat macam ni, dia ingat dia boleh lepas. Aku akan cari sampai dia buat chatting sekalipun. Kalau Papa, Hafiz. Sorry. Papa takkan ambil perempuan macam tu untuk jadi isteri, Hafiz. Tapi tu kena Mak dan abang dia, Pa. Bukan dia. Kalau dah Mak dengan abang dia berperangai macam tu, dia tu tak macam mana lagi? Hafiz kenal dia, Pa. Dia bukan macam tu. Oh. Hafiz nak bela dia lah. Perempuan yang tiba-tiba mengaku mengandungkan anak Hafiz, kemudian buat tuntutan yang bukan-bukan, nampak sangat mata duitan. Yang itu Hafiz kata dia baik. Itu perangai orang tepi jalan. Dah lah, Pa. Tolong jangan hina dia lagi. Fiz yang salah. Tu memang anak Fiz, Pa. Hafiz bohong kan? Tak, Ma. Hafiz bohong kan? Tak, Ma.
Hafiz tak bohong. Hafiz tak ngaku sebab Papa bawa lepas dari kes tu. Hafiz tak nak hancurkan hati Mama dengan Papa. Ya Allah. Apa Hafiz cakap ni? Jadi, Hafiz nak Papa terima dia? Terima keluarga dia jadi keluarga kita hanya sebab dia mengaku dan mengandungkan anak Hafiz? No way, Hafiz. Papa lebih rela tunaikan segala tuntutan dia orang tu daripada terima dia orang menjadi keluarga kita. Tengah sini, Hafiz. Hafiz kena lupakan Munirah. Dia bukan perempuan yang baik. Lama dah tak makan sambal jawa bibit dah. Teka siapa dah rasa lain dah. Iya, nanti sudah siap bibit panggil ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى Negara kita ada undang-undang. Apa susah? Kita pakai je lawyer. Ni, orang kaya macam itulah cara dia. Kita kena ajar dengan cara yang betul. Tapi kalau pasang lawyer, ada chance ke? Eh, kau jangan tak tahu. Silap-silap lagi banyak kau boleh tuntut, kau tahu. Dan lawyer, dia tahulah kerja dia nak buat macam mana. Aku mana ada kenal lawyer? Nak cari ke mana? Hey, apa guna kawan kau ni, ya? Nak tak ada apa yang perlu kita bincang. Semuanya dah selesai, kan? No, selesai apa benda yang macam ni? Mun, kau kena tahu macam mana abang dan mama kau serang family aku. Family aku sedang shock. Aku tak harapkan apa-apa dah. Tapi kau tak boleh hukum Hafiz macam ni. Dia sayangkan kau. Dia memang nak kawin dengan kau. Cuma... Cuma apa? Cuma dia takut nak beritahu mak pak kau
yang dia nak kahwin dengan perempuan murah macam aku. No, Mun. Semua dah hancur, Syah. Mak dan abang aku, dengan impian diorang yang aku sendiri tak faham, Hafiz, dengan tak habis-habis masalah nak jaga perasaan mak bapak dia, habis aku. Siapa yang peduli apa yang aku rasa? Eh, hey bro. Takkanlah tak habis lagi emo pasal Munira tu, ha? Kau datang tapi kelas tak datang. Apa cerita ni? Baik lepak rumah lah, lagi bagus. Jiwa aku tak serabai, bro. Pasal Munira lagi? Apalah kau. Pasal perempuan pun kau boleh hanyut sampai macam ni, kau tahu tak? Aku nak beritahu kau satu rahsia. Tapi kau sumpah dengan aku, kau tak boleh beritahu siapa-siapa pun. Rahsia? Aku suka rahsia. Tolonglah, bro. Please, aku serius ni. Kau kena simpan rahsia ni baik-baik. Sebab aku dah tak boleh tanggung sorang-sorang, bro. Aku perlukan kau. Tolong share dengan aku. Okey, okey. Go on. Aku takkan betray kau. Okey? Kau beritahu je apa. Munira pregnant. What? Pregnant? Jadi gini ajalah tuan. Dipotong aja gaji saya untuk biaya kosnya sekolah Firman. Bibi, anak Bibi Firman ni dah macam anak saya dah, Bi. Tak perlulah nak potong gaji, nak biaya sekolah dia semua. Semuanya kami tanggung, kami janji dan kami ikhlas. Firman, lepas ni kamu kena sesuaikan diri dekat kolej tu. Insyaallah ya, Pak. Saya enggak apa-apa kok harus sekolah di manapun. Saya janji akan belajar sebaik mungkin. Terima kasih ya, Pak. Bu. Ya, kamu harus belajar sampai lulus. Nanti bila kamu dah lulus, dah bekerja, kamu kena tanggung ibu kamu. Karena selama ini ibu kamu terlalu banyak berkorban untuk kamu. Iya, Pak. Saya janji. Karena cuma ibu yang saya punya di dunia ini. Dan saya akan menjaga ibu seperti saya menjaga nyawa saya sendiri. Saya cuma akan habiskan sampai semester sini je, Prof. Lepas tu saya kena cuti. Mungkin saya akan miss dalam 2 semester. Awak dah fikir habis ke, Munira? Sayang tu. Awak dah hampir nak dapat degree. Saya tahu. Saya tak ada pilihan. Saya percaya dekan tentu akan upset dengan keputusan awak ni. Awak dapat anugerah dekan, awak dapat beasiswa dan awak salah seorang pelajar terbaik, Munira. Takkan awak nak sisihkan macam tu aja? Hanya tinggal 6 bulan aja lagi. Mungkin itu hanya impian saya, Prof. Kamu fikirlah yang terbaik, Munira. Aku cuma harapkan kau jadi seorang lelaki yang bertanggungjawab dengan kesalahan yang kau dah buat ni, Fiz. Kalau kau betul-betul sayangkan Munira tu, kau tepuslah balik dosa-dosa apa yang kau orang dah buat. Okey? Ila. Ila. Mana Munira? Munira lagi. Aduh. Tadi ada lah kat dalam kelas. Pastu manalah aku tahu. Aisyah, cubalah awak bagi peluang untuk saya berkawan dengan awak. Bukannya saya nak buat apa-apa pun dengan awak. Tapi kenapalah awak ni benci sangat dengan lelaki? Awak tahu tak? Tadi kan, saya lapar sangat. Tapi bila saya tengok muka awak sekarang ni, terus hilang selera saya nak makan. Awak tak faham bahasa Melayu ke? Saya allergic dengan lelaki. Thank you. Apa masalah dia ni?
sedetik waktu ku melupakanmu, kini menjadi sesal di hatiku. Dan kepergianmu membuatku mengerti, tanpamu di sini ku merindukanmu. Dan semua yang pernah kau berikan telah membuka mataku untukmu. Kini ku mencintaimu, memiliki dirimu, dan waktu telah merubah segala. Masihkah dirimu mencintaiku? Maafkan aku, ku terlambat mengerti. Oh. You tahulah kan, zaman sekarang ni bukan boleh mencakap mulut je. Jalan terbaik zaman, kan? Bukan banyak pun yang kita orang tuntut. Duit hospital dia, duit susu anak dia. Ha. Anak dia ni masih belajar kat universiti. Tapi bila dia jadi macam ni, takkan nak pergi kelas lagi, kan? Sekarang bolehlah. Tapi kalau perut dah besar nanti dah 6-7 bulan, macam mana? Kan susah. Ha, satu lagi, saya lupa nak cakap. Saya nak buat tuntutan pasal sekarang ni anak saya belajar. Nanti bila dah jadi macam ni, ha, dah terkandas dah pelajaran ni. Saya faham, Puan. Sekarang, Puan kena beritahu saya berapa jumlah tuntutan yang Puan nak buat. Sebab saya perlukan butir-butir terperinci untuk saya senaraikan dulu. Dalam RM150,000 kot, Noe? Eh, mana cukup? Tadi lupa saya nak cakap pasal duit sekolah dia. Saya dah kira-kira dari dia lahir sampai umur dia 17 tahun dalam RM500,000. Macam inilah, Cik. Saya ni kawan baik Zakri. Zakri yang rekomendkan Cik pada saya, tau. So, dia kata Cik ni bagus dalam hal-hal tuntutan ni. Jadi, tu yang kita orang datang jumpa Cik. Jadi, minta tolonglah kalau you boleh kirakan harga kawan-kawan yang kita orang. Sure. Biasanya, saya kira jam. Lebih kurang RM500 ke RM800 sejam. Tapi dalam kes Puan ni, saya kira percentage lebih kurang 25% daripada jumlah tuntutan Puan tu. Boleh tak macam ni, kalau dah dapat duit nanti baru kita kira? Yang itu tak ada masalah. Tapi sekarang ni saya kena buka fail Puan dan Puan kena bayar initial disbursement sebanyak RM5,000 dulu. Betullah kan apa yang kata hari tu? You kata apa bisikan syaitan. Sekarang betul-betul lah nak abang tu bekerja syaitan. Habis tu you nak buat apa? Ha? Yang Hafiz cakap tu betul lah tu. Dia dah mengaku dia salah. And she is pregnant. Nak buat macam mana? Kena buat jugalah. Takkan nak patah balik. Tapi saya tak nak dia kahwin dengan perempuan tu. Abang, anak tu anak Hafiz. Abang nak buat macam mana pula? Awak dah tengok ke macam mana perangai keluarga dia? Belum apa-apa dah tuntut itu, tuntut ini. Itu belum apa-apa lagi. Kalau dah kahwin nanti, entah apa-apa lagi yang dituntut dengan kita. Perempuan macam tu orang jadikan menantu. Abang, no matter what, Hafiz tetap salah and he has to be responsible. Saya tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Saya tak akan benarkan Hafiz kahwin dengan perempuan itu. That's for sure.
buatmu bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna sesempurna cintaku padamu. Apa? Kenapa? Apa yang kamu lihat? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sayang. Sayang. Sayang, sayang. Kejap je. Kejap, sayang. Sayang. Takkan awak tinggalkan saya macam ni? We love each other, kan? Jangan cakap pasal cinta kalau awak tak tahu apa makna cinta tu. Sumpah, sayang. Saya sayang awak. I love you, sayang. This is not love. Ini hanya nafsu yang menghasilkan anak ini. Awak jangan lagi cakap pasal cinta dengan saya. Semua tu dah tak ada. Dan tolong, jangan ganggu saya lagi dengan cinta bodoh awak tu. Sempat ku membagi kebahagiaanku. Belum sempat ku membuat dia Iman macam mana? Okey? Alhamdulillah, Bu. Okey. Alhamdulillah. Eh, Pak. Okay. Panggil Syah. Ha. Abang Hafiz dah balik belum? Tak ada pun ke atas. Sejak akhir-akhir ini, selalu sangat dia balik lambat. Dia pergi jumpa dengan budak perempuan itu lagi ke? I don't know, Pak. Syah tak tahu. Eh, esok Firman ni nak mendaftar dekat Kolej Shah. Okey. Papa dah cakap dengan Profesor Ibrahim itu hari. Kalau nak harapkan Hafiz. Jadi
Syah kena temankan dia. Eh, maklumlah Firman tak tahu apa-apa. Maknanya lepas ni Syah pergi balik kolej dengan Firman jelah ya. Nak harap Hafiz tu kan tahu-tahu jelah. Bu, enggak apa-apa kok. Firman bisa pergi naik bas sendiri. Buat apa pun nak buang masa, buang duit Firman naik bas. Lagipun apa masalahnya? Pergi sekali dengan Syah, lagipun Syah belajar di tempat yang sama. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Gaji aku tiap-tiap bulan pun tak mampu nak bayar lawyer tu. Apalah mengazanglah. Alah, ada nama pun lawyer. Macam itulah. Tapi kalau lawyer yang tuntutkan apa yang kita minta, garanti dapat. Tapi kena bayar lebih sikitlah. Alah, aku mana mampu. Tiap-tiap bulan banyak lagi nak pakai duitlah. Macam inilah, kalau kau tak mampu, senang je. Kau cuba slow talk dengan keluarga cik jantan tu. Tanya dia orang, berapa dia orang sanggup bayar? Dia orang tu bukannya tak berduit. Saja kedekut. Dan kalau macam tu, kita kena settlekan benda ni dengan cara baik. Kau tanya dia orang, berapa dia orang sanggup bayar? Berapa dia orang bayar? Kita ambil jelah noh, daripada tak ada. Ni, at least lepas duit hospital Munira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن كم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر Anak awak lelaki, senang awak cakap. Lagipun awak orang berduit. Tapi saya cuma harap kat dia je. Tolong saya bila saya dah tua nanti. Macam mana pula dengan pelajaran dia? Tapi cara awak ni macam nak jual anak. Saya bukannya nak jual anak. Saya nak tuntut hak dia. Okey. Kalau you pun anak saya buat anak awak mengandung. Tapi awak kena ingat, suka sama suka, tak ada paksaan. Dan kalaulah awak tahu yang anak awak tu perempuan, kenapa tak jaga dia tu betul? Cara Cik Fakula cakap ni macam Cik Fakula tak nak bertanggungjawab je. Memang saya tak nak bertanggungjawab. Bibi,
Firman hilang kat kampus. Loh? Firman hilang? Kau bagi aku jaga anak kau tu. Awak ni comel juga. Comel? Comel apa ya? Setiap detik, tiap nafasku ada cinta.